guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang sempur dimanapun anda berada. Oke, ini pukul jam 7:30 pemirsa yo, jam 7:30. Iki alhamdulillah dek mau Bu Yuni wes ngewangi ruas resik wes sopo segala macam wes bancaan juga. Nah kui dek mau pas bancaan sauk nek ninggenku lo yo, nek ninggeni ning daerah merah kene pong. Kui nek angger sing bapak-bapak bancaan kui. Kui ngomong kabul kajate ngono. Engko aku karo Mas Dimas aja ngantek kedikian karo bapak-bapake kuwi. Mulai. Mulai. Dadi aku langsung lewat. Heeh. Kuwi wis ngono. Lewat ning bapak-bapake kuwi lho. Dadi bapake urung mulai. Terus lewat amit ge amit terus ning ngarepan kuwi terus salim-saliman ngono kuwi. Terus bar kuwi aku diombeni minyak blundu. Rasane piye? Yo kayak klopo, tapi yo minyak. Gak nyentok ana gak entok jenenge minyak aku adek mang kuwi ngombe none nganggo godhong lumbu gagatel karo yo keroken ku yo gak rem mbok mang ngombe none nganggo godhong lumbu e mbok yo godhong lumbu kuwi gak mare gatelen mbok ora yo insyaallah sumbar sik kok glender-glender done lain iku maksude glender-glender maksude muga-muga diparingi lancar diparingi gampang gangsar ngono. Terus mau pas prosesi siraman mitoni biring mang pemirsa kuwi angger grujuk angger apa pokoke iki maksude digawe cepet pong dadi pamane sok nek angger pas melahirkan insyaallah ki yo cepet ngono lho oke enek halangan oke enek apa-apa ngono kuwi lho pokoke intine ngono yo di setiap desa di setiap daerah nanti pasti juga ada yang berbeda enggak apa-apa jenenge maksudnya adat istiadat yo wajar nek misal ada yang berbeda. Nah iki aku ape iki ya Allah ora geser blas guys iki mangi sing asli pas aku dipacai Repa iki digoleki terus karo Mbak Manuhara Mas Sam kowe Repa ning ndi sing digoleki ora enek kejaba ora kowe Mas Sam kowe pengen roh kenapa kowe mau dikongkon ngingeti Mbak Manuhara yo carane ngrias produke apa ae. Dadi awakmu ki ben maksude kasarane ki entuk ilmu gratis. Lho, wong nek ora apik ora mungkin wong kaya ngono. Urung tentu kuwi wong liya, kadang enek lho wong MUA anu ki. Emoh, maksude enek. Awakmu wis anu tau wis menjumpai tau ngono kuwi. Sing kasarane jenenge ilmu kan yo larang yo guys yo, tapi nek Mbak Manuhara gak ngono kuwi. Malah digoleki Repa wis semangat, pokoknya di support turu kuwi terus Repa nek angger ape umpamane enek rencana nggo tuku kaya aksesoris apa ngono kuwi lho pong. Ndekne yo ape langsung didohno ning pusate Mbak Manuhara sing sekirane dari yang lain-lain kuwi premium tapi harganya juga lebih terjangkau. Yes, pokoknya terima kasih beribu-ribu beratus ribu terima kasih untuk Mbak Manuhara dan juga tim. Muga-muga Manuhara tim usahanya makin sukses, makin lancar, makin jaya. Amin. Berkah barokah semua diberikan ke umur panjang dan juga kesehatan. Amin. Guys, guys iki karo mbek cerita-cerita iki. Aku sing asli iki ape mbuh sepiki iki yo eman-eman tapi piye neh? Ya kali, masuk turu pe ya dalam ya, arti kondisi ya cantik. Ya tapi yo kang ngene juga, guys. Iya, ya Allah. Soplen sik. Panganan tipe pindang. Iya, yeah. Jengkol. Jengkolnya kok dia mbak aku itu si Ramonoi. Yang aku iki iso ngene yo, he kan? Bapak mondol ngene iki pak culek iki. Ngene lho. Enggak iso. Iso. Kuwi sak coplok sak kukune malahan. Loro iki, Pak. Yo wis mulai. Tanganmu rusak. Wah, tulung anu wae di subah sawah, njaluk tulung wae Mbak Indah. Ketok iki antaraning kuwi lho. Apa jenenge lemari sing cedak sabun-sabun kuwi, Nduk? Karo lemari sing deretan sebelah ngisor kono kuwi. Oh yo kan tekan kono. Mikir kuwi. Kuwi lho wah sabun ngisor kuwi lho wah minggo minggo oh minggo. Lemari ngisor kompor ki wah sing pol kene dhewe wah. Kompor wah. Kompor dilebar. Lah yo kuwi, tapi sing sebelah kene dhewe kanan dhewe Salwa. Kau tahu dong. Kau tahu di kongen ayah ya. Ayah tapi.
Iki nek nonton aja skip guys, kita ceritane akeh. Wah, sama apa jenenge, Wah? Ning kamar ya, Wah. Iya ya. Budal, Mbak. Iya meneh iki, budal. Tapi dia negara kok. Tapi negara. Lah, kok tak kok. Dandang iki. Kok ono. Lah, tapi iki ya dandang. Wah, aku gak masuk akal. Yus guys, pokoknya terima kasih untuk kalian yang sudah hari ini menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk melihat acara siramanku karo Mas Dimas. Ya Allah, ngantek nek mon ning konten ki akeh sing ngomong koyo ngampus, yo direwangi delok live. Nek mau sing live memang Mbak Manuharae, guys. Aku memang karo Mas Dimas ora menyediakan live karena pancen kok daripada umek. Soalnya biasanya ngono, nek anggere wis di live nang ngono ki yo, guys, yo. Sing mbok komen sone jari elek, sing syutingane kurang ngene, sing apa jenenge engko neh kurang ngene, pokoke enek ae kurange wis mending daripada anu wis ngene ae, syutingan ngene ae ya pong yo. Bener. Ben padha nyuting, wis ngono ae. Timbang umek ae ngono lho maksudku iki. Iya lah daripada bingung perkara nuruti komentar. Kene bare-bare sone. Melek gak merem. Enggak selak kan, Mbak? Oke, kok ayo dan turu kok. Mengisor, Mbak, matamu. Melek, Mbak. Papa kok iki medeni, Pak. Iya, Mbak, modele kok apa nyulek. Papa. Merem, melek oh. Nah, ngono lho melek menengae. Kene. Iya. Iya, pi lho warnane. Dubai jari Mbak Manuara. Mereknya Mas Bay. Tenangan opa. Mbak ngono kuwi bayane wis ngomong ya. Gak di anu dia mbek saku ya aku ya nek kir-kir ngono kuwi mesti piye wong? Bocah wis muring-muring. Wis terus dhewe ya wis dhewe terus. Jika-jika. Padahal ngono iki kowe wis bersuka hati ya. Gelem dipacaki, gelem meluangkan waktu ya. Wis gelem digremengi. Emang keranjingan ini orang ini tuh. Enggak tahu diri emang. Terus enggak muncul lagi. Belum mata. Iki merem pom lek. Sekarang pom ndara gak ke atok. Jadi gak loro. Gak loro iki. Sing sebelah kon. Oh, leme kadel sing mburi. Iya. Iki mang yo wis. Wih, double biru lagi. Double loro. Iki mau pamitan guys karo Mbak Manuhara. Jadi Mbak Manuhara ijek ngenteni dekor-dekor di Cimen wae. Oh ya kan ape digeles. Oh enggak, ape tak terok. Gue sing volume ning ngono kuwi. Oh. Aku ki kadang metu ku bulu mata ki kadang salah. Tapi bulu mata ini tergantung keperluan gak sih? Iyalah. Nek pompaan kok ini ki ya kudune ya dobel-dobel, tapi nek koyo lah iya maksudnya biasa. Jarine nek MUA kuwi enek sing ngomong nek kekuatane delok adik em delok sumpah. Kayak kita ning kamera berare deh. Tapi ya. Tapi lebih cepet cerita kebo tak apa. Ya Allah, Pak. Pokoknya kan rupanya kok sama ya sih. Saya lagi lingin. Ya Allah, apa yang mau lupa, kita ambil coba bayar. Nampak nih, Mbak? Ya Allah, apa-apa. Ya, tapi kok gue mesti, apa? Apa, anaknya Mbak Endah lahir, Ki? Gumbung. Berdekatan dengan hari ulang tahunku. Jadi, nanti... Iya, Benda. Kayaknya Bedina yang ngambil uang anak gue. Bedina tuh, karan, Mas Amuro. Gue kan yang berdoa nih, Mas. Aku sepenak Mbak Endah, sebebas. Iya, aku sebebas dengan orang-orang gila dari gila. Wong mang budel lho ya Allah. Ora tuwa ora nom sing entoyo ya. Ah sebudel. Nek mobil ra diubah. Ki mangi ngubah mobil sik sare budel Mas. Astagfirullah. Kudu apa-apa ki resi. Resi. Lah kok ya bermangan. Terus bareng ngono gak ngombe. Pi ya jare ibaratnya ngono kuwi. Mobil bareng mbok engko ora mbok umbah. Aku yang mikir hubungannya apa ya om ya kan kok rosone. Ya ben di salah wong kita resik. Wes kagak dibantah ya kalau menang tinggal milih. Wes ngono ae guys. Untuk terlalu aku yakin ning kok rupaku mesti kok bar kena abu vulkanik. Tapi tenan udah ibu manuhare jios. Iki mangi malah
wong iki uji coba pong nganggo produk anyar LT Pro tapi sing apa ngono lho. Iya, sing apa baru. Anyar pokok. Aku iki beli mau primer tok, primer tok wis 180. Nah, iki jare 140 piro lho pong. Iya. Ana foundation. Tapi nek LT Pro iki memang produknya rata-rata bagus gak sih, pong? Kabeh. Dia tuh pembersihnya dilang apa, pong? Dilang apa iki gak apa-apa? Lha kok ngono, Mbak Marai, oe. Aku ini gelem tapi aku ki mong sih. Prak dhewe yang lakane. Ngelu guys bersih makeup ini. Ya wis pokoke iki aku matur suwun banget karo Mbak Manohara. Wis muga-muga berlipat ganda balesane saka Gusti Allah langsung. Urusan ini dipermudah kabeh. Nek umpamane duwe masalah yo muga-muga ndang diparingi jalan keluar yang terbaik. Tapi Mbak Nara kira tak aku ni jios. Ngeri ya maksudnya. Dengan uang ini maksudnya kayak keenyah-nyohan. Makanya gue uang ini maksudnya kayak kayak apa boy kayak yowes ayo mana lo. Betul sih Pak. Kayak kadang ni kayak kena gak pengen ayo jengi uang gak pengen repot uang ayo. Tapi kau nuki malah seneng. Disempet-sempet no senti apa no gue masam. Aku sudah nomor rekeningnya, kalau langsung tak transfer ngono ae, rasa kakek cantum aku. Nah, wis ngono mbak. Mau dibalikno blokir. Lah wong diteka-teko iki men ora usah, ora usah. Moh. Aku moh tapi aku moh koyo wong ngono kuwi, guys. Aku wis tak wanti-wanti awakku dhewe. Mbak Manuhara wis koyo dulurku, aja sampai dek retak. Mbah guru-guru apa ae. Aja sampai. Dan kene juga ape apa mbak nek arani kesempatan lan kesempitan. Aku mau jadi uang kayak maksudnya kayak langsung aja mumpung peh aku diambil sak keluarga aku di penak no karo Mbak Panuhara terus maksudnya ki apa apa terus jadi gampang no no lupa aduh kerjaan bu Ida kudu ke banyu ah go ngerebus panas es lagi nganggota aku nih mikirin oh jangan aku dengkul belajar itu kudu ke banyu ya maksudnya banyu gak usah timbang mulak male aku mbok kon anu locon ora usah aku gak percaya mbek sama ora aku tak kei baju adem enggak wis gak percaya wis makasih bunda wah gawe no banyu banget ya wah ya udah bunda enggak kemutuk kok aku sok apa foundation ya apa apa kok iki kok jane kok kene sik apa cangkurku ki lho ya pinggir pengen iki mah nganggo Maybelline Finial gue nek pikir ora Maybelline Finial gak duwe produk gue beli oh gak aku yang nganggo Iflora Iflora ora le ada suwi ana suwi orang plan udah undi apa Implora kok berdua ya? Orang lah Implora cek las-lasan ya oh gak ngejat so guys, cuma masih tinggi tapi enak kok tapi enak kok Implora, apa Implora lah ya udah sing ombre aku yang nganggu kok kalau ini tergantung, meskipun regane murah lah tapi nek awak dewi iso iso menggunakan dengan baik ya ape. Bakal ape ya sih gimana aku pokoknya sekuasal guys sekarang Mas Dimas gimana Mas Dimas orang yang mulai anu apa jenenge muangan sik telat-telat. Makane ndek mang aku bersyukur Mas Dimas maksudnya iki dimas meskipun ya meskipun maksudnya ya rada bad mood ya. Mas Dimas maksudnya duwe rasa males ngono ya. Tapi maksudnya gelem manut ngantek bar. Acara bar iki aku seneng guys. Iya iya mang bunda bar ngene. Kayak Mas Dimas kan kenapa bang? Sudah menang ae tuh enggak nambah enggak bad mood aku ya kan. Iya. Kira dhewe kelakuane masem. Iya wis teh gak wong lanang nek wis sekali nek omong ya omong. Heeh. Gak kaya wong wedok sing dipaksa. Wong gak anu gak mood wong sing asli iki digawe acara ngene iki Mas Dimas omong. Wong iki kesel. Tone wong iki nesakno Mbak Endah. Wong nek Mbak Endah kesel ngene-ngene. Soale iki memang dekne iki bendino kan tak sambati ya, Kang. Iya ya, jenenge bojo. Nek tak sambati maksudnya kaya nek semisal ape mapan turu apa niki walah rasane kan swara kabeh ngono e pong wis ora nyaman kabeh mungkin kan. Lah iya makane dek niki apa jenenge dine aku keselen ngono kuwi lho. Dek mang panggunge Mbak Manuara brol guys. Allah wah. Sumpah aku langsung ngrudek Mas Dimas ngomong, "Ayo to podo mire." Lah wis ora nek ambrol yo.
mau perlu menengahin di panggungnya. Mas Dimas itu bentak di ini pikiran aku. Iya, maksudnya kan jelok anjol jelok kan ini kan iki tekanan buat tengah aku mau bengok. Heh, baik dah saya jadi tolongi aku yang ngono. Ya Allah aku mau. Lo aksi mata sih guys yang utamai. Soalnya ki kata aku panggung ini model ini nganu guys. Kayak sembungan mungkin opang lah. Podo manci Nenggo nih sembungan, nih sembungan nih kuwi. Nenggo nih pucuk guys, modelnya. Oh ini skote. Neng sembungan nih kuwi terus malah wambrol masam. Aku langsung ya Allah Gusti ya Allah Akbar, aku langsung muat pun. Aku makanya dia mang foto-foto piring wis kesel ngono guys, yang penting untuk foto siji loro ngono ae. Terus dia momen kuwi ngono ae wis cukup aku. Gak gila sing foto sing kudu maksudnya estetik kudu apa lah. Apa ya papa, aku jadi kena apa ya pak? Kena apa? Kayak gue tak kabel aku pak. Kayak gue lagi seminggu. Ya apa? Kacung itu apa? Mbak Mbak Garap pak. Karena aku butuh cinta kan aku. Terus rambutnya gue kan kayak nafsu makan. Siapa? Kuingin dulu gue. Nah, baru backupan yo. Mbak Repa yo, aku tahu gue udah ngibak baru backupan dan yo deh nih baru backupan baca. Wes ya yo tengah rumah dia deh wes langsung dicuoplok apa? Rambutnya kan biasa yo ngono gitu. Tapi pas orang abang ngono gue. Kayak pide orang. Yo terus dia deh nolok boh cuties boh apa? Dia deh permi deh kamar. Yo bener-bener pake kuwi, Mbak. Ya Allah, wah, kok jago nih, wah. Iki kuwi nganggone kok kuwi yo. Kata sepenting iki maksudnya iki. Iya, beda isi. Karena iki bedanya sangat-sangat maksudnya tebal. Kuwi kok Mbak Manuhara dibakar ijek campuran opo mbek opo ngono kok. Mbak Manuhara ternyata bedanya kabeh LD Pro kata mana kata lah, guys. Aku tahu menangi nyampur. Dioplos, oplosnya tapi ki oplos yang warnane ki oplos ora podo. Oplos setara, pasti kena kalau nek pemain pemain ada kita man formulanya ki gak sih gabung gabung nengi oh antara foundation iki dan foundation iki be iki iki be iki ngono. Wongnya senane ngono ki aku tau menangi pas wongnya lab TikTok. Oh ngono ki Mbak Manuhara yo mamane yo jelas nang ini ngene ngono. Ning lab TikTok ki oke oke sedakku. Lho yo nek emualian ini masa apa? Disembunyikan. Kayak apa anu? Kayak kadangnya nek apa aku ya tau menangis guys atau nge DM mua salah satu muan. Maksudnya kayak apa jenenge pengen bertanya ilmu. Bertanya ngono kuwi semen. Oh ndak tahu aku. Ya, berarti kan maksudnya kan gak apa-apa. Heeh, jadi makanya aku ilmui larang. Kok sekolah lah mua ngono iki kae iki yo. Kenapa gak tak syuting pas sekolah yo karena aku yo tumbas ilmu ngono bukan aku pelit cuma tapi nek kalian takok-takok lho tapi kan maksudnya memang gue dari sana nae emang gak boleh disorting gak dari kamu nih dari gurunya pun tak boleh ya maksudnya jangan semuanya disorting cuma itu boleh disorting tapi hanya untuk kamu pribadi ben kok nek mau belajar nih oh gini kayak gini nek lali ngono nek aku tapi nek ditakoki wong ning live berapa cara gini-gini ini tak jawab guys aku yoan selagi aku iso roh jenenge rezeki ku sana sing ngatur pong arepo jengger walek umamane dagangane padha tapi jenenge rezeki ki ya wis enek takerane wis enek sing ngurusi dhewe kare apa nek arane kare bawa matane kok katen bat ae mbak carane piye katen bat kayak ini misalnya water ki ki misalnya water katen bat terus pelan-pelan bagian bawah matamu kuwi elana dalam mbak Manuhara paling mangsing larang paling di petoro sangat-sangat mata aku tapi coplok ini anu ngerasi iki kan mbak bulu matang merampok cuman di mana mbak iya bentina tak cabuti perasaan kan lo wenti iya kalian nek nge-scroll alah wis abisnya ya foto sih nggak pakai hijab ya sumpah, belum mata yang kira mana kan aku pengen ngawah hewan kono. 19.30. Aduh, aku rasanya wis kesel guys, aku bariki pokoknya. Aku ya pe turu, aku wis gak turu sedino guys. Aku pokoknya bariki aku ape. Aku langsung bu, pe adus bu. Wis. Wah, minta tolong. Wis resik kabeh. Wis pokoknya mau aku memikirkan dunia yang fana ini.
dunia fana ya apa ya mbak? Aku gini ini dulu orang di tong terus orang dunia fana aku raro malu bertanya sesat di jalan akan takut deh pengen cangkem aku takut tenanan sih aku raro tenan lagi kui gue mata gak periok aku mang gulek sing aman nol alkohol juga yes jadi dia nih gue mata tidak apa-apa kalau kena mata. Wes apa pokoknya nek ngene iki ben nek kapan? Apa jenenge nek arani? Apa? Nek ngresi iki ambek diputer ngene lho. Nek aja mbok olah terus ngono tapi juga mbok puter ngene. Jadi engko medake sing ngene jero pali-pali iki cek kangkak. Oh, carane. Ngono guys, carane. Ngono guys, jadi nek engko ben pali-pali kalian tuh bersih. Biasanya anggere ben nek kapan iki yo boleh pakai masker supaya sel-sel kulit matinya itu keluar juga boleh. Aduh. Ya selego eh. Iya, sekarang gak lega lah. Arek mandine. Wes engko petak rosiin nah, guys. Ya sing sitok-sitoke kan ning kene engko petak rambutku nek tak copot. Wes gitu dulu guys yo kontennya yo, aku wis kesel. Wes pokoke matur suwun iki mbah konten wis sing kepiro. Pokoknya aku ambil upload ae. Aku yo matur suwun kanggo Sriwi Kutil. Kabeh ae Mbak Tata, Mbak Jessica, Mbak Palupi, Mbak Hanisa, kabeh pokoknya terima kasih banyak sudah membantu untuk hari ini. Moga-moga rezeki kalian juga dilancarkan, diberikan kemudahan dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Apapun yang diinginkan dan segera di apa jenenge? Dan segera diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wes gitu dulu guys ya. Sungguh-sungguh moga-moga dipanjang seger waras, panjang umur, rezeki yang lancar. Urusan dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Saya lagi sakit dan kepala ini sembuh untuk perjuangan dua. Semoga yang kepala ini ngomongan sing soleh soleha, sing sakit ngangkat derajat wong tua, sing berguna untuk keluarga nusa dan juga bangsa. Uyo kan? Oh dewi boy. Nyah, guys yo. Pas 20 prek. Ditunggu konten keseruan besok. Kira-kira aku mau ngapain? Aku sebo guys. Setakat aku ke, boh, aku boh, ngeplok boh, aku sudah, gimana untuk telus, ngeri aku san, terus aku tidak tidur iku wes. Kau ngomong berapa? Satu hari. 20 Emang ini trici tangan ini 20 Oh iya 10 Baik. Sepeda gitu dulu. Yes guys, dadah guys. Pokoknya dari konten hari ini jika api itu aku ada LE dan sepurane nek mangacarane menurut temen kurang-kurang rapi ataupun beda adat yo jenenge Indonesia iku saling toleransi ya guys. Jadi setiap adat, setiap desa itu beda-beda. Jadi nek enggak bisa dipatok semua itu sama. Oke? Pokoknya sekian dulu. Sing penting yo tujuane kabeh baik. Niate api dan nek track yo dan ki juga musrek ya Mbak ya ceramah kan ada teh wong Jawa kan ilang-ilang wong Jawa ya ngono kuwi ilang-ilang ya aja sampai ilang Jawamu lah kuwi dengan kuwi carane yaiku ke tradisi kuwi kuwi iki ya ceramahna mengenalkan tradisi kepada kaya aku Salwa dadi ki sok nek kowe gedhe wong Jawa jenenge ilang ngono ngono guys ya wes guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.